بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا يهتد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفير من المجنون كما تفير من الأسد، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Yang bersyukur Tuan Imam, sahabat saya Tuan Yusri Tamaruddin, Abang Taufik Karim, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah, saudara salam di sebenarnya pun kalau kita meskin rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah tu alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu 24 Safar 1444 Hijriah, bersamaan 20 September 2022 Masih, kita sama-sama memanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita berwirid bertasbih bertahmid bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam, dan sekali permohonan dan mengajar kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam naungan rahmatnya, dalam pemeliharaannya, dalam keridhaannya, dalam limpahan rahmat darinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memelihara kita, isteri, suami, anak-anak kita dan semua yang ada sekalian kita, terutamanya dalam pemeliharaan, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala musibah, bala bencana, wabak, dan juga segala fitnah yang ada pada akhir zaman ini, terutamanya
Masihil, Masihil Dajjal yang mana ianya adalah fitnah yang terbesar pada akhir zaman ini. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu ini, kita bertemu kembali dalam majlis ilmu ini. Dan mudah-mudahan majlis ilmu ini ada manfaatnya untuk kita dari segi ilmunya, dari segi pengetahuan yang dikongsikan, dan dari ganjaran, dari ganjaran yang diberikan Allah SWT kepada kita yang berada dalam majlis ilmu ini, sama ada secara bersemuka seperti ini ataupun mengikutinya secara live Facebook, ya. Ataupun sebenarnya kalau tak berkesempatan mengikuti kedua-duanya, insyaAllah ya, rakaman kuliah kita ini boleh dilihat ya, nanti insyaAllah dalam masa yang terdekat. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat dalam hati Allah sekalian. Maka pengajian kitab kita yang kita telah mulakan ya, iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Fadlatul Syekh Puan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari rahimahullah ta'ala ya. Nah, kita dah habis membincangkan hadis yang pertama. Maka kita pergi kepada hadis yang kedua pada surat 13. Ya, tajuknya kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Ini tajuk yang diberi oleh pengarang kitab ini. Melihat kepada hadis yang bakal kita baca dan kongsikan ilmu di dalamnya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabi Nabi SAW yang merupakan isteri Nabi SAW, juga merupakan bekas isteri kepada anak angkat Nabi SAW, iaitu Zaid bin Sayyidina Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan an ummil mukminin, daripada ummil mukminin. Jadi bagi isteri-isteri Nabi SAW, mereka digelar ummul mukminin. Kedudukan mereka istimewa, sangat istimewa ya, hingga disepakati oleh para ulama mereka ini dijamin tempat mereka berada di syurga bersama Nabi SAW. Walaupun ya, mereka hidup bersama Nabi SAW dalam keadaan yang sangat sederhana ya, tidak seperti mana isteri-isteri pemimpin-pemimpin besar yang pernah berkuasa di atas muka bumi ini. Kalau nak banding dengan isteri banding dengan isteri raja-raja yang pernah raja-raja Kaisar-Kaisar Rom, raja-raja Kisra Parsi, isteri-isteri Fir'aun-Fir'aun yang pernah memerintah bumi Mesir purba, ummahatul mu'minin ini hidup sangat sederhana hingga mereka ada berbincang sesama mereka, kita ni hidup dengan Nabi, dengan Rasulullah, tapi inilah rupa kita manusia, bincang-bincang meh tak ada, berak tak ada, perhiasan tak ada, apa tak ada, sederhana. Sedangkan kita ni isteri-isteri kepada pemimpin besar kerajaan. Maksudnya dalam hati mereka itu masih ada keinginan untuk menikmati, mengecapi kenikmatan dunia macam kita kan. Ingin nak rumah besar, kereta besar, bini je nak kecil. Tak nak pula bini besar. Kereta besar je nak. X70, health, welfare je nak. Range Rover je nak. Rumah, banglo, tiga tingkat je nak. Isteri tak nak besar. Jangan ustaz duduk XL. Letih dia.
Cik Chong ni boleh Ustaz. Ha, yang tu pula kena kecil. Tak langsung. Kan? Jadi, benda itu sampai kepada perbincangan mereka itu sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Maka, turun ayat Al-Quran. Memberitahu kepada Nabi SAW, baca ayat ni. Ya Nisa An-Nabi. Ada ayat ni. Surah Al-Ahzab untuk saya. Sekiranya kamu memilih akhirat, memilih Nabi SAW, kamu akan dapat alam akhirat yang kekal abadi. Kalau kamu pilih dunia, terserah pada kamu lah. Kamu akan dapat kenikmatan dunia. Daripada ramai-ramai itu, seorang saja yang memilih bercerai dari Nabi SAW dan ditakdirkan hidupannya selepas bercerai dengan Nabi memang sangat menyuka cinta kan tuan cik baliklah dalam sejarah seorang Nabi SAW. Yang lain memilih kekal sebagai isteri Nabi SAW walaupun hidup sederhana tapi dalam keredaan Allah dan nantinya akan bersama-sama baginda di dalam syurga yang kekal abadi. Antaranya ialah Zainab binti Jashin radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Zainab binti Jashin radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Sayyidina Zainab binti Jashin ini bekas isteri Zaid bin Harithah, anak Nabi. Kalau kira macam bekas menantu angkat, tapi dalam syariat tak kira sebagai mahram. Boleh dikahwini oleh Nabi SAW walaupun menentu angkat sebab isteri pada anak angkat. Anak angkat tak ada hubungan apa-apa, tak ada hubungan apa-apa, hubungan darah tak ada, mahram tak ada. Kalau anak angkat tu perempuan tak ada, bapa angkat halal menikahi anak angkat, halal menikahi anak angkat, bapa angkat halal menikahi anak angkat. Ini yang kita terlepas padam. Kita selalu dulu membinkan anak angkat pada kita. Kita berlaku masalah apabila anak angkat perempuan itu bernikah. Bin bapa angkat dia. Cek punya cek. Rupa bapa angkat. Bapa angkat mewalikan anak angkat. Maka perwalian itu tidak sah. Bila tak sah, mahkamah punya keluarkan peraturan perintah memfarakkan, membatalkan perkahwinan dan memfarakkan pasangan itu. Pasangan itu kena nikah semula. Kenalah pengantin perempuan ini cari wali yang sebenar. Apa wali sebenar dia? Dia ada apa-apa kandung tak? Ada ikutlah tertib wali. Kalau tak ada, maka kalau dia anak tak sataraf, terus pergi pada wali. Katakanlah dalam tempoh perkahwinan sebelum perkahwinan itu dibatalkan dan pasangan itu difarahkan untuk dinikahkan semula, katalah pengantin perempuan ini dah mengandung, bagaimana status anak itu? Anak itu dikira dari persetubuhan yang syubhah, maka tidak dikira anak tak sah taraf. Ia cuma anak yang terhasil dari persetubuhan syubhah, bukan anak tak sah taraf. Kena faham, tak boleh kita hukumkan anak itu anak luar nikah. Sebab dia nikah, cuma nikah itu akhirnya diketahui tidak sah. Maka persetubuhan itu persetubuhan syubhah. Kita tahu buat hukum. Pasal tadi kita tengok Zainab bin Jashin ni adalah bekas menantu angkat Nabi SAW, bercerai dengan Zaid bin Harithah, kemudian dikahwini oleh Nabi SAW. Nak tunjukkan kata boleh menantu angkat, boleh kahwin dengan menantu angkat. Sebab dia angkat, bukan betul. Sikitlah, kita sentuh sikit. Radiyallahu ta'ala anha, Allah ta'ala redha kepadanya. Kata Zainab bin Sayyidatuna Zainab binti Jashin radhiyallahu ta'ala anha ni, kata dia, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha fazi'an. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya,
bukan dalam rumah saya nak kerja shift lah, rumah orang lain. Bukan rumah orang lain, rumah saya nak kerja shift lah. Alaiha ni, alaiha, alai Zainab, ala Zainab ini. Masuk rumah Zainab. Rumah istri Nabi ini dia bersebelah sebelah. Ya, yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai hujurat. Ya, ada surah dalam Al-Quran namanya surah hujurat. Hujurat ini merujuk kepada ummah, ummahatul mu'minin, ummah isteri-isteri Nabi ini. Ada 9 buah ummah yang masih ada kedudukan keadaannya, dalam keadaannya kawasannya hanyalah ummah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mana dia rumahnya tu? Adulah tempat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan, dikebumikan, dismandikan. Itulah rumah Siti Aisyah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan macam mana besar rumah isteri Nabi SAW. Yang lain semua sudah dimasukkan dalam ruang solat Masjid Nabawi. Jadi kita tak nampak dia mana satu. Tak tahu mana rumah Zainab, mana rumah Maimunah, mana. Kita tak tahu. Mungkin kalau kita pergi ke museum, museum Masjid Nabawi di Madinah tu, mungkin di situ kita boleh tahu. So, mungkin ada lakaran dia. Rumah ni. Kan? Lepas tu Nabi SAW, solat subuh qabliyah di rumah. Rumah Nabi dengan mihrab tu sangat dia, sangat dekat. Tak payah semayang dalam masjid. Payah dalam rumah je. Itu kalau kita tahu cerita tu kita akan faham. Jadi rumah mana yang Nabi masuk ni? Rumah Zainab lah. Bukan rumah isteri yang lain. Sebab ceritanya daripada Siti Zainab yang cerita. Bukan isteri lain yang cerita, bukan Aisyah yang cerita, bukan Zainab yang cerita. Jadi Nabi SAW masuk ke rumah Zainab, bukan rumah isteri lain. Dakhala alaiha, dakhala ala Zainabin fazi'an. Keadaan Nabi masuk tu cemas. Keadaannya cemas. Macam keadaannya cemas, panik, apa lagi. Keadaan yang mungkin kelam kabut, tak tenang gitu. Cemas. Apa sebabnya kita dalam. Tapi daripada sabda Nabi SAW itu diceritakan oleh Zainab. Siti Zainab menceritakan dia. Qul, Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah. Nabi mengucap la ilaha illallah. Jadi Tuhan melainkan Allah. Sampai orang ada pun tinggi tak kena. Macam kita menunggu kawan kita, la ilaha illallah. Kenapa tak beritahu awal-awal? Nak nampak kan? Macam benda itu sepatutnya dia beritahu awal. Tapi kita beritahu pada saat-saat akhir. Orang dah plan dah, orang dah rancang dah, orang dah buat semua persediaan. Tiba-tiba kita cakap, kita beritahu saat-saat akhir, tak jadi. La ilaha illallah. Kenapa tuan tak beritahu kami awal-awal? Kami dah buat persiapan semua dah. Nak marah tu tapi tahan marah. Cara menahan marah tu, la ilaha illallah. Kenapa tak beritahu awal? Kami dah buat persediaan. Minta maaf lah tuan, saya gini. Itu maklumkan penceramah, siapa-siapa ustaz yang kuliah tu, kalau tak dapat beritahu 2 hari sudah, patut saya ni Masjid Jami' baru kuping kuliah subuh Sabtu petang tu. Ini itulah yang dikatakan takdir. Kita dah berhati-hati pun kalau nak jadi sesuatu benda tu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita dah hati-hati lah. Kita ni kaki tak kuat, lutut tak kuat, jalan berhati-hati, pandang bawah. Teralpa sedikit, teralpa seketika, bijak, kosong, wah, tersembah. Sebaik tak ada luka apa-apa.
lutut dua-dua sakit, tangan belah kiri pergelangan sakit. Pokoknya tak ada apa lah, balik rumah dah balik malam tu, ya Allah, dia punya sakit, kalau tak nak jadi tahu, tak boleh nak beralih, sakit sangat-sangat. Buang air pun mengesot, nak bangun payah, susah nak bangun. Jadi terpaksa beritahu setiausaha Masjid Jambi, mesej juga malam tu juga. Oh, satu pagi tahan pun tak, cuba lah kan, cuba, tak boleh, saya cuba, ini bahaya. Kita nak bangun tu pakai tongkat kaki empat tu pun berpaut, susah nak bangun malam tu lah. Okay, beritahu lah mesej, tak maaf tuan, saya tak dapat hati, saya ini. Muncullah mesej itu dibaca pada awal pagi sebelum pukul 5. Dia jaga-jaga dapat mesej tu, ya, semoga ustaz sembuh. Alhamdulillah, doa daripada orang masjid kan. Alhamdulillah, tak dapat bersama mereka, tapi alhamdulillah dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Sebabnya Ahad besok ni tu, siang tu saya pergi hospital Tapah Utara Tabriah ni. Kata pergi X-ray pun semua, alhamdulillah tak ada apa-apa yang sidulah, patah ke retak ke, tak ada apa-apa. Tak perlu suat lah, cuma ambil ubat tahan sakit je. Alhamdulillah okey lah, keadaan okey lah, alhamdulillah boleh lah, malam ni pun okey lah, semayang pun okey, pergerakan pun okey lah. Tapi itu nak ceritanya, maknanya kita dah berhati-hati pun, kalau benda nak jadi, dia akan dah jadi. Kita memandu kereta, dah hati-hati ni, betul kita adalah pemandu yang paling cermat di atas jalan. Tapi nak jadi cerita, jadi juga. Satu cerita dia, macam tadi lah kan. Jadi, la ilaha illallah. Kenapa tak beritahu awal? Sepatutnya bila apa-apa, kita beritahu. Jangan di saat-saat akhir. Beritahu awal, tengah malam tu beritahu. Betul, saya tak dapat kawan saya macam ni. Melainkan kalau benda tu, kecemasan yang terjadi pada saat akhir. Pernah jadi juga, bulan ni juga. Ya, kereta demam dekat Tuan Ipoh Selatan pukul 5.40 pagi. Nak pergi ke bidang. Demam kereta tu tiba-tiba panas. Dan panas tiba-tiba ni panas. Panas ini panas. Cik baik tak ada apa-apa. Ya, tak sebaik gasket tak bakar. Kalau gasket bakar letih, kena buat top overhaul. Ha, letih tu berapa nak keluar duit lah. Ya, 5.40 di Tol Ipoh Selatan. Bayangkan. Lepas tu dia tahu lah, dia minta maaf tak dapat hati ni sebab kereta. Dua kali lah musibah, mungkin orang tak ada nak uji kita kan, tengok kita sabar macam mana kan. Ya, itu cerita lain, tapi itu dah dia ya, reaksi. La ilaha illallah. Wailul lil Arab. Ini namanya Nabi nampak ya, macam menahan marah. Wailul lil Arab min syarri qad iqtaraba. Celakalah, yang ini binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan. Syarri qad iqtaraba, yang ini malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Menimpa mereka. Ini cerita Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Hari ini memang kita nampak bangsa Arab ni, mana-mana pun, daripada barat sampai ke timur, minal maghrib ilal masyrik, memang nampak kerosakan mereka, kejahatan mereka, masya Allah. Bab zikir, oh ini zikir malam ini sesat, bid'ah sesat, maksud Allah. Kita zikir ramai-ramai, soal ramai-ramai, dia kata sesat. Bila ah, sesat masuk neraka. Bila konsert hiburan, dia kata inilah lah, bila bentuk masuk neraka. Nampak tak pemikiran keliru? Sedangkan zikir itu mengerti Allah, lafaz mengerti Allah. Kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Ramai imam pimpin kita jemaah ke belakang. Ilana Rabbana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Jadi kata ni sesat, ini bida'ah, Nabi tak buat. Sesat, siapa buat sesat? Siapa sesat, usul nak kau. Pasal dia ambil daripada hadis
Nabi iyyakum wa muhdatsatil umur. Kita baca hadis yang kuliah depan kan. Jauhilah kamu perkara-perkara baru. Kita dah huraikan perkara-perkara baru tu maksudnya apa, kita dah huraikan. Zikir bukan perkara baru. Zikir tu memang ada. Selawat memang ada. Bukan perkara baru. Perkara baru tu contohnya orang perempuan pakai umrah. Orang perempuan pakai ihram buat umrah haji. Orang lelaki pakai telepon buat ihram haji, buat apa kita sebagai ihram ketika mengerjakan haji umrah. Ha, itu baru dia mudasadul umur, benda baru. Ha, kan? Ha, tapi mereka anggap benda yang Nabi tak buat itu benda baru. Sedangkan benda itu memang ada dalam syariat, memang ada. Ha, kan? Dan memang ada dalam dia. Kan Nabi pun buat, cuma Nabi tidak buat hari-hari. Kalau Nabi buat hari, isyarat yang sahabat para sahabat akan terima ialah, oh benda ni wajib. Kena buatlah, tak buat dosa. Macam solat tarawih, Nabi buat dua malam je jemaah. Malam ketiga sampai hujung bulan Ramadan, Nabi tak buat jemaah. Nak beritahu apa? Nak beritahu solat tarawih itu sunat. Itu dia. Kalau kita faham benda itu mudah. Ha, kan? Tapi bila bab konsep hiburan, oh ni lah, lah tak masuk neraka. Tak keliru tu. Kan, kan dalam konsep hiburan tu macam-macam perkara fahsyah, fasad dalam konsep hiburan tu, macam pula lagi perempuan dengan buka auratnya, dengan apa ni, dengan terkinya-kinya, dengan tinggal semayangnya, tinggal solatnya. Mana lebih membawa mudarat? Majlis zikir yang ramai ke ataupun konsert hiburan? Dua saat dari sekarang. Ini yang Nabi sebut. Wailul lil Arab min syarri balik taraba. Ini Nabi sebut. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Benda tu dah laku sekarang. Laku sekarang. Bumi yang diberkati Allah SWT, bumi Al-Haramain itu tak jauh dari tempat dan Buddha suci ini dianjurkan konsep hiburan. Tak jauh. Jeddah jauh ke daripada Mekah? 60 km. Tak jauh. Ada diadakan konsep hiburan. Tak jauh tuan-tuan buka tengok dalam Google kalau saya buka. Kalau dari Jeddah diadakan konsep hiburan, adakah mungkin orang Mekah Madinah pun turun meramaikan? Tak mustahil. Akan ada Tok-tok Syekh tak adalah, Tok-tok Lebai tak adalah. Tapi yang rocker-rocker, jenis yang suka dengan lagu Arab, suka hiburan. Orang Arab dia suka hiburan. Macam kita kan, orang Melayu pun suka hiburan. Demolonita subhanallah. Ha, nampak? Itu Serabi Mekah pun suka hiburan. Dan jadi manusia memang suka hiburan. Tapi hiburan tu bagaimana? Baiklah, hiburan yang mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Konsert nasyid, konsert selawat malam, Darussalam berselawat. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Maulid Rasulullah SAW. Darussalam berselawat. Itu buat ajak masyarakat untuk berhibur dengan hiburan yang memberi manfaat pada mereka, yang mendekatkan mereka kepada Allah, bukan menjauhkan mereka dari Allah. Ini Nabi sebut. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhi. Terbukalah pada hari ini, terbukalah dari dinding ya'juj ma'juj seperti ini. Wa khallaqa bi usbu'aini ihami wallati taliha. Nabi menemukan hujung berbujari ni dan jari telunjuk. Macam mana tu? Macam ni kot. Kan mengisyaratkan seperti bulatan. Gini kot agak ni. Berbujari ni dengan jari telunjuk ni ditemukan. Gini. Kan kita tengok dalam WhatsApp tu kan emoji. Okey. Ini buat bulatan. Nabi kata itu waktu Nabi lah. Yang terbuka dah lubang yang membolehkan
Ya'juj Ma'juj keluar dari dinding. Itu 1400 tahun dulu sekarang ya. Tak tahu. Wallahu a'lam. Tidak dizahirkan. Tetapi benda ini dikena orang yang mengkaji. Macam saya sebut sebelum-sebelum ini kan. Iaitu bila nak cerita tentang akhir zaman ini, kena jemput orang yang mengkaji. Ya, untuk memberi kupasan tentang apa-apa yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ke Dajjal ke. Kita uraikan secara umum, tapi ada orang yang boleh menguraikan secara khusus. Dia jemput nak jemput Syekh Imran Hussein jauh dulu, berpuluh-puluh jam pula nak main dari tempat dia nak datang ke Malaysia ni. Dia pernah datang Malaysia. Syekh Imran Hussein pernah datang ke Malaysia. Pernah datang. Seawal tahun 2001. Tahun 2001 kalau salah saya, atau 2002 kalau saya. Pernah datang ke Malaysia ni. Dari negara asalnya. Ya. Kalau dikira daripada kita ni, sekarang ni, di sana, dari Trinidad, awal pagi. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 pagi di sana. Di sini dah malam. Jauh tu, 12 jam kalau naik flight, lebih daripada 12 jam. Jauh pula nak jemput. Cakap bahasa Inggeris pula, nak kena pakai translator pula. Kalau masuk dalam video, jenuh. Masuk dalam Facebook, jenuh. Syekh Hezri nak terjemah. Subtitle, pasal dekat dia. Pasal dia cakap bahasa Inggeris. Jadi, jenuh buat pula tu. Kita ada Ustaz Auni Muhammad boleh murai tentang ya, hal-hal akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman yang besar. Ya, Ustaz Wadi Anwar boleh murai. Nak jumpa depo-depo pula, dia buat padat ke main. Jadi, pahamkan Ustaz Wadi Anwar tahun ni full tank. Tak ada, sampai bulan online, tak ada kosong. Kita dah check lah. Nak, next year. Itu pun tak tahu lagi bulan berapa depan. Kan? Ya, tu dia. Tapi mereka ni lah orang yang biasa menceritakan tentang hadis-hadis berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Atau dalam ilmunya dikenali sebagai eschatology. Jadi, yang kita baca sini, kata Nabi Simba buat tertentu, dah terbuka dah, dah berlubang dah dinding Ya'juj Ma'juj yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain, yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Yas'alunaka an Zulkarnain, kan, pada berpuluh-puluh ayat Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Kahfi tentang kisah Zulkarnain yang membina dinding yang memisahkan manusia dari Ya'juj Ma'juj. Ini Nabi sebut waktu hadis ini, Nabi sebut dah dibuka lubang tu dah dia lah. Kan, yang mana Ya'juj Ma'juj bila-bila masa boleh keluar, keluar ke dalam masyarakat manusia, membuat kerosakan. Mufsiduna fil ardh, Al-Quran sebut dalam surah Kahfi sebut, mereka melakukan kerosakan di dalam muka, di atas muka, muka bumi. Kan, fakultu ya Rasulullah, maka Sayyidina Zainab bin Jahsyin bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inilah akhlak. Akhlak ya, orang muslimin ketika itu mereka memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hanya orang musyrik saja yang memanggil dengan nama Muhammad, tak panggil ya Rasulullah. Itu yang kita lihat dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Bila nak tulis surat perjanjian tu, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Dibantah oleh perunding Quraisy. Jangan tulis macam ni, tulis dia Muhammad bin Abdullah. Kami tak iktiraf tulisan Muhammad Rasulullah ni, kami tak pakai, kami tak terima. Yang kami terima Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi yang berada di situ, Nabi setuju. Nabi setuju. Walaupun ada sahabat yang tidak bersetuju, Nabi setuju.
Sebab mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy tidak mengiktiraf Nabi SAW sebagai Rasul Rasulullah. Dia panggil Muhammad, panggil Muhammad. Kan dia tak panggil Rasulullah, tapi tengok isteri Nabi pun panggil Nabi ya, ya Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Akhlak itu akhlak. Jadi kalau kita ya, akhlak dengan manusia pun tengok pangkat dia, panggillah Datuk Seri, Tan Seri, Datuk. Walaupun kita sama ada berbuhadap bersemuka dengan dia ataupun berbual, dia tu orang ketiga, panggillah ya, dipanggil nama ya. Walaupun dia tu ya, orang yang sudah kita kata ada kesalahan-kesalahan ni kan, memang dah sabit dah, memang dah terima hukuman dah. Kita panggil lah kelaran yang diberi kan, yang ada masih terpakai pada dia kan. Jangan kita panggil nama kan. Akhlak tu kan? Akhlak orang Islam ni walaupun dengan musuh tetap ada akhlak, ada akhlak kan? Sebab dari situlah musuh akan jadi lembut hati dan tertarik kepada agama Islam. Kalau kita akhlak kita keras kan, orang yang nak rapat, nak berjinak dengan Islam pun jadi tak jadi. Sebab akhlak kita keras. Kita menganggap semua orang kafir itu musuh Islam. Belum tentu lagi. Kalau mereka dah zahirkan penusan mereka pada Islam, itu cerita lain. Itulah memanglah mereka musuh kepada Islam. Ini belum zahir lagi. Baru jinak-jinak datang, hitai-hitai. Apek pakai seluar pendek, pakai t-shirt, bakota, hitai-hitai belakang musuh orang itu. Nak temuan selama. Dan kita nak halau. Apek apa nak bikin? Saya pun dengar celamah. Lu tak boleh dengar ini celamah orang Islam saja lu beri. Itu ke akhlak kita sebagai Islam? Tak patut. Ajak duduk kat kursi tu. Biar duduk kat kursi tu. Kalau dia pakai seluar pendek, pakai kan dia kain pelekat. Ini memasuk masjid mesti ada hormat. Pakaikan pelekat. Mau dengar boleh, pakaikan pelekat. Itu yang berlaku di Masjid Jamek Tokyo. Tuan-tuan, bila selamat disampaikan sana, ramai orang Jepun yang belum Muslim datang mendengar. Tak dihalau pun. Tengok, duduk belakang. Yang perempuan pakai itu. Tengok. Penerangan-penerangan tentang agama Islam. Itu kata akhlak tadi. Baik, anahliku wa fina salihun. Adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami ada orang-orang saleh? Nampak. Pertanyaan saya, Siti Zainab kepada Nabi SAW, adakah kami ni, kita orang Islam ni akan binasa dengan sebab berlakunya kejahatan di dalam masyarakat manusia tu? Adakah masyarakat Islam ni akan binasa? Kata pertanyaan Siti Zainab kepada Nabi SAW, wafina, sedangkan di kalangan kami ada orang soleh. Wah tu sedangkan. Sedangkan di kalangan kami ada orang soleh. Adakah kami ni akan binasa juga? Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, na'am idza kathara al-khabath. Ya, apabila banyaknya berlaku kejahatan, apabila banyaknya kejahatan di mana-mana, maka umat Islam akan binasa. Itulah yang berlaku 30 tahun dahulu di Bosnia Herzegovina. Macam mana umat Islam di Bosnia menjadi sasaran permusuhan dan menjadi korban pembunuhan beramai-ramai yang dikenali ketika itu sebagai pembersihan etnik, ethnic cleansing. Itu pertama kali kita dengar istilah pembersihan etnik. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu tak ada. Walaupun Adolf Hitler memimpin tentera Nazi menghapuskan sejumlah, dikatakan
menghapuskan sejumlah 6 juta orang Yahudi ketika Perang Dunia Kedua, tapi tak dipanggil pembersihan etnik. Namanya lain, namanya Holocaust. Tapi bila berlaku pada umat Islam di Bosnia, dinamakan pembersihan etnik. Kerana orang se mengambil mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan, cuba menghapuskan umat Islam dari bumi Bosnia. Kaji, 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 kaji. Baru tahu apa sebab mereka ini jadi binasa, jadi sasaran pembunuhan dan disembelih beramai-ramai, dibunuh beramai-ramai, menjadi apa dipanggil mangsa perang, kan? Mangsa keganasan perang, kan? Ketika itu kaji punya kaji kaji, rupanya masa Bosnia ni nama, kebanyakan nama saja is Islam, pakai nama Islam, Ahmad ke Salih ke apa tu. Tapi cara hidupnya tidak seperti orang Islam. Jauh, jauh, kan? Jadi cara hidupnya bukan orang Islam ni cara hidup. Cara hidup orang Islam macam mana? Kita pun tahu. Itu dia cara hidup yang mereka amalkan kebanyakan mereka. Memang Islam dan maisi Islam, tapi maka kita umat Islam di Malaysia ni ambillah pengajaran. Kalau kita nak kekal sebagai umat Islam di negara kita ni, tak ada jalan lain melainkan kita kembali menghayati ajaran Islam. Betul. Kalau dah sampai orang kita pun ramai yang terbesong dari ajaran Islam, ini yang Nabi sebut sebagai menjawab pertanyaan Siti Zainab tu, kan? Adakah kami, kita orang Arab yang akan binasa sedangkan di kalangan kita ada orang soleh? Macam kita hari ni, masyarakat Islam kita hari ni, kan? Ada ramai yang soleh yang memenuhkan masjid, ramai yang memerahkan surau, ramai, ramai. Tapi yang memeriah dan memerahkan konsert lagi ramai. Lagi ramai. Kadang-kadang harga konsert nak masuk tiket tu beratus-ratus. Terjual dalam tempoh tak sampai 24 jam. Sold out. Ceramah agama percuma. Ada letak tiket, ada penjaga tiket kat depan surau. Nak masuk, bayar RM5. Tak masuk, tak boleh. Tak bayar RM5, tak boleh masuk. Ada? Tak ada, tuan. Free of charge, FOC. Tu pun tak ramai. Ke sini lah, tempat lain lah. Dekat-dekat dengan Gohek Bostan. Dengan negeri Gohek Bostan. Dekat mana tu? Dekat-dekat dengan negara Setal. Ke sini. Sini alhamdulillah, okey lah. Walaupun kita bandingkan nisbah dengan penduduk setempat tu, nisbahnya masih rendah, tapi okey. Alhamdulillah. Saya pernah pergi ke surau-surau 5 orang, 3 orang. Sedih bila PKP, tak mahu ustaz. Kuliah tak boleh sambung. Pasal apa? Ni hantar mayat pun seorang, macam mana nak buat kuliah ustaz? Ha, tunggulah. Sampai ke hari ini penantian yang tak kunjung tiba, menanti perkara yang tak pasti. Tunggulah, tunggu dia, tunggu dia, tunggu dia, tunggu. Apa-apa pun tak timbul, tunggu je lah. Tak boleh buat macam mana, kan? Akhir zaman tentu pun benda agama yang percuma tak ada sambutan. Benda lara yang berbayar, konsert, konsert sekarang mana? Main RM5, RM10, fanfare tak ada. Ratus-ratus, ribu terjual, laris. So, akhir zaman ni, kan? Tak buat cara, kan? Kalau kita tak beringat, kita nanti akan jadi seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Muttafaq alaih.
Ini baru cerita tentang terjemahan, baru cerita tafsir maudhu'i. Dia tak cerita lagi apa yang diuraikan oleh almarhum pengarang penyusun kitab ni. Ada huraian daripada dia, daripada almarhum tuan guru kita ni, belum huraian lagi. InsyaAllah kita akan huraikan nanti dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Keterangan yang ditulis oleh pengarang kitab ini, insyaAllah. Tarikh kuliahnya ialah pada pada 18 Oktober 2022, insyaAllah. Jadi masuk taklah kita akan bertemu pada kuliah yang tarikh yang disebutkan, insyaAllah. 18 Oktober 2022, sila masukkan dalam jadual tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan huraikan apa yang cuba diterangkan oleh almarhum pengarang kitab ini tentang hadis yang kita baca tadi. Ada sama, ada beza, ada sama, kita tengok nanti, insyaAllah. Boleh kita datang. Itulah sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk sekalian kita, menjadi pengajaran dan aktibar untuk kita. Kita bawa ke dalam diri kita, isteri, suami, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat sekalian kita, dan kehidupan kita dalam pemeliharaan Allah SWT, dalam keredaannya, dalam lempar rahmatnya, dan dilempah keberkatan dari, insyaAllah. Kehidupan kita akan jadi baik di dunia sampai ke akhirat, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh ini, yang terkesan bahasa, terlalu bicara, tersinggung kata semua oleh Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan bertemu pada kuliah akan datang, di mana insyaAllah kuliah kita akan datang itu akan dimulakan terlebih dahulu dengan bacaan Rawi Berzanji dan selawat marhaban seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum. Kalau saya itulah mana-mana pun itulah, bulan maulid kita akan mulai dulu dengan bacaan Rawi Berzanji dan selawat marhaban, insyaAllah. Jadi sampai di sini dulu kuliah kita pada malam ini. Dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan solat nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصل عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا متقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجد الصحاب ويا هازم الأحساب اهزموا منصورا عليهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم إنا منكم تقبل كريم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.